percepatan bantuan sosial, perlindungan sosial, perlinsos, ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, dana desa. Rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Hari ini PT Pos Indonesia secara nasional serentak melakukan penyaluran bantuan beras pemerintah dalam kondisi PPKM saat ini. Ini kita perdana, jadi serentak hari ini di wilayah Jakarta, demikian juga Banten, kita melakukan penyaluran beras menuju langsung kepada alamat KPM. Dan kita berkoordinasi dengan semua aparat di sana, aparat pemerintah daerah, Kementerian Sosial, sampai kepada pendamping-pendamping dari para PKH, kemudian RT/RW, yang memang benar-benar kita ingin memastikan penyaluran beras ini bisa langsung diterima oleh masyarakat dalam hal ini KPM dengan cara door to door. Ya kalau masalah COVID sih semuanya gue ribet. Jadi mau sono kemari kita nggak bisa kemana-mana akhirnya. Ada proyek di mana nggak bisa juga kan. Ya pendapatan sih selama ini pengaruhnya banyak. Ya alhamdulillah itu manfaat. Kebetulan di rumah juga berasa lagi habis. Iya. Ibu nggak kerja, ibu kan diabetes. Itu malah dia udah operasi udah gitu. Ibu udah nggak kuat kerja. Paling bapak kerjanya ngojek. Kerja pun sekarang sepi, Pak. Kadang-kadang ya dapat duit, kadang-kadang kagak. Nggak nentu, bapak. Ya kadang-kadang ya pergi ngojek, ya pulang ya. Namanya ojek biasa, dia mah bukan online, Pak. Ya kadang-kadang ya pulang ya nggak dapat duit, nggak dapat duit. Perginya doang. Kadang-kadang seminggu nggak dapat duit. Alhamdulillah benar-benar merasa terbantu. Kita